sorry. Buang dia punya ni dulu. Seluk-seluk dulu. Seluk ni yang melekat ni yang buat aku terbalik motor ni. Dia kata bukan sebab aku tak pandai naik motor. Seluk ni yang buat aku jadi nak terbalik motor. Jadi bukan salah aku. Salah seluk ni. Salah seluk ni. Tapi tadi lancar okey je. Lancar okey je. Lepas tu motor Cikgu Rohas pula pancik. Dalam beg ni jajan-jajan budak. Dalam beg ni pun ada jajan-jajan. Dah kalau sampai sebelum gelap, kalau sampai sebelum gelap, aku bolehlah hulu-hulu kat diorang ya. Tapi kalau dah sampai gelap, tak dapatlah, diorang dah naik atas rumah. Dalam rumah ni selut apa semua ni. Nampak tak? Handsome tak? Spotlight ni. Hari tu ada rack kat sini, aku dah buang lah rack ni kan. Aku rasa macam entahlah, bila dah buang rack nampak, nampak ranggi lagi lah. Nampak ganas. Nampak ganas. Nampak macam cafe racer. Yalah, foto lah sikit motor eh. Alamak, foto lah motor ni. Tak best lah, saya tak suka lah foto-foto ni. Kena hujan lah baru tak foto. Motor ni pancik ni. Motor ni pancik. Oh, pancik-pancik. Motor rahas pancik. Itu ni selalu jadi masalah. Tahu. Macam datang awal tadi. Datang awal. Tapi itulah tunggu dia. Baru nak pasang enjin. Baru nak pasang coil plug. Aduh. Cik baik hari ni tak hujan. Yalah. Yang ni bawa chainsaw. Bawa chainsaw masuk hutan. Nak tebang pokok apa hutan. Rokok. Tengok rokok satu kantung bawa tu. Rokok satu kantung. Dia orang ni. Hai. Ni semua mati sebab rokok ni. Aikok. Kemudian Mak Cikgu Mazlan dah standby aikok. Katanya takut habis gula eh. Jadi dia rasa asli kurang kalori. Rasa asli kurang kalori. Hai, assalamualaikum. Salam. Ah, sementara tunggu Cikgu Rohas tengah tukar tiup motor kan. Kita rest kejap lah. Kita rest kejap di Bukit Bukit Echen. Sekarang jam pukul 5:36 minit petang. Cuaca baik, alhamdulillah. Tadi hujan kejap tadi masa di ladang. Tiba-tiba dah masuk kawasan hutan ni, langit biru cantik eh. Lighting pun cantik. Maka aku nak buat video lah sikit eh. Nak bercakap lah sikit. Nak cakap lah sikit. Jadi itulah dengan keadaan MB yang cukup cantik macam ni. Aku menikmati lah. Aku menikmati. Sementara tunggu Cikgu Rohas tukar tiup motor eh. Malah nak ambil video dia. Sebab nak bercakap. Nanti ambil video dia tak boleh bercakap pula. Masih berbakti lah. Masih cemerlang. Kotor lah dia motor. Kotor eh. Mesti motor sayang. Sayang ni sayang. Ni kawasan ladang tadi. Steady. Cuma hari tu dia ada masalah sikit. Bila kita start enjin motor kan. Bila kita ada start enjin motor, dia motor ni dia macam, kau panggil apa leh? Hidup mati mau tak segan. Hidup mati mau tak segan lah. Macam tu lah. Dia tak hidup. Dia tak boleh relax. Dia start lepas tu mati. Start mati. Jadi aku belajar sesuatu kat situ. Jadi dengan pertolongan member seorang, Cikgu Rohas. Cikgu Rohas ni memang pakar lah. Yang tengah pancit motor. Yang tengah pancit motor ni. Dia memang pakar bahagian enjin. Terutamanya di bahagian blok. Bahagian blok. Jadi dia telah adjust eh. Dia telah adjust. Aku dah cuci sebenarnya. Aku dah cuci karburator. Dah tukar plug apa semua kan. Tapi masalah tu mestilah ada. Dia bukan masalah enjin sebenarnya. Dia start enjin mati. Dia tak maintain hidup je kan. Rupa-rupanya tahu apa masalah dia. Jadi ini sebagai ini sebagai info jugalah kepada geng-geng Avita Rangers di luar sana. Kalaulah berlaku situasi seumpama tu,
Yang aku nampak hari tu Cikgu Rohas buat apa tau? Dibuka ni. Dibuka bar leh. Bar. Ha? Oh, Kelantan panggil bar. Dia panggil waf. Ah, ha, kalau Kelantan panggil bar, tapi kalau bahasa standard waf lah. Inilah tepik-tepik. Buka waf, lepas tu ketatkan dia, tak tahulah dia macam dia setting, punya setting. Dia tune dia, setting dia. Cikgu Rohas tu dia pandai macam doktor tau. Dia pandai memang dia layak lah. Memang dia layak untuk baki benda-benda macam tu. Dia memang lagi satu kerja dia memang baki motor je. Motor tak rosak pun dia baiki. Motor member-member pun dia baiki. Memang dia lah. Dia rajin. Jadi dia dah setting cantik-cantik. Dia ketatkan macam mana lah dia buat kan. Elok sampai sekarang. Jadi kalaulah geng-geng Avita di luar sana ada situasi macam ni, seumpama ni korang pergi kedai adjust waf, dia punya waf masalah angin ke apa ke, dia ketat-ketat macam mana kan, lebih kurang macam tu lah. Ini aku berkongsi sedikit info lah kan. Lepas tu carburetor tak ada masalah, walaupun janganlah, biasalah, normal lah. Carburetor tempat kami ni memang kotor sikit sebab laluan kami ni redah sungai, main air selut apa semua. Jadi kami akan servis sebulan sekali tu wajib. Buka carburetor tu sebulan sekali wajib. Minyak hitam pun sebulan sekali wajib kami tukar. Apa lagi? Memang kami akan kerap servis lah motor ni. Tukar filter, bersihkan filter, macam-macam lah. Itulah. Sebab kami ni, kami ni tak boleh nak bandingkan motor-motor kat luar sana kan. Motor-motor kat luar sana bertahun-tahun tak tukar pun tak apa. Buat tak tahu, buat bodoh gitu je kan. Tak boleh lah. Kita kat sini memang nak kena servis lah. Tambah-tambah lagi dengan keadaan cuaca tak menentu macam sekarang ni. Masuk angin keluar asap lah dah. Okey geng, itulah saja. Nah, sekadar nak berkongsi, nak borak-borak kan. Ada yang tanya gitu kan. Tu nampak tak trafik spotlight? Tu nampak spotlight kan. Oh, spotlight dia memang mengancam habis. Nanti lepas ni aku nak tukar ni. Nak tukar aku punya handle ni. Nak tukar punya handle. Jadi aku nak pakai yang rendah sikit. Jadi lepas ni akan datang. Nampaklah meter motor tu nampak. Bolehlah tengok kelajuan kami ni takat mana. Lahan ke, laju ke kan. Bolehlah tengok. Try lah. Lagi satu. Lupa lagi satu nak bagi tahu. Ada model baru keluar kan. Ada model baru-baru keluar. Iaitu Yamaha PG1. 115cc tak silap eh. Maksudnya ada macam-macam variasi lah, ada macam-macam pilihan eh. Ada orang dia kata suka lagi Aveta. Tepuk dada tanya selera lah eh. Aku no komen apa-apa. Apa pun aku, satu lagi aku nak puji. Ini aku nak puji eh. Tak semua syarikat motor buat macam Aveta Malaysia buat. After sale. Service after sale Aveta memang terbaik ni. Aku nak bagi info lah dekat pada orang-orang di luar sana. Servis Aveta after sale memang sangat tip top. Kerana apa tau? Call aja, datang rumah baiki. Rosak aja apa? Claim warranty. Rosak apa? Rosak absorbernya, leaking ke? Apa exhaustnya bocor ke? Bagi tahu aja, dapat yang baru. Motor lain tak ada buat macam tu kan? Motor lain tak ada buat macam tu. Mungkin ada warranty dari segi engine je kot. Tapi dari segi part-part mungkin tak ada warranty. Tapi Aveta bagus. Lagi satu, dia datang rumah tau. Kita call je dia datang rumah. Dia akan baiki kat rumah. Macam tu. Tapi aku tak pastilah di mana tu. Di mana tempat lokasi-lokasi. Mungkin ada certain lokasi lah kan. Macam tempat aku Pos Bala. Takkan yang datang Pos Bala. Takkan tak maunya. Okay. Sebab iyalah, paham-paham dia lah Pos Bala tempat macam mana kan. Mana mau. Tak apalah, yang tu tak apa. Yang tu kami baiki sendiri je lah. Selagi kami boleh baiki, kami akan baiki. Jangan risau. Apa pun, lama kan tak tunggu video kan. 6 hari ada komen tu. Cikgu dah 6 hari ni tak ada video ni. Mana pergi ni? Ini ada video ni. Okay. Apa pun, terima kasih lah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa, kalau yang baru jumpa channel ni. Aduh. Kalau yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan jangan lupa tekan apa tau yang paling penting.
tekan tekan loceng untuk menerima untuk menerima notification setiap kali aku upload video-video baru lah. Kena jalan dulu. Tengok kita tengok Cikgu Rohas. Cikgu Rohas tu tengah tukar tayar motor lah. Bunyi burung macam-macam lah. Burung gagak. Ini Cikgu Rohas. Tengah tukar. Inilah ni pakar. Elok Avita bagi dia sebuah lagi motor. Yang 115cc. Yang upgrade punya tu. Sebab dia pun rajin juga ni. Dia ada kepakaran lah. Ada kepakaran yang boleh dikongsi bersama. Ini Avita . Avita Malaysia. Nasi. Jadi tak jadi nanti dia. Hari pun makin gelap dah sebenarnya ni. Sampai malam juga ni. Sampai malam. Yang cuaca baik alhamdulillah. Motor hang motornya. Leh, dah saja ni saya. Tu motor ni. Ke mana dia dah ni? Lepas juga tu. Okay, nanti kita sambung lagi. Di lain masa, lain ketika. InsyaAllah jumpa lagi. Ada umur panjang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Buat unggun api kat sini, banyak nyamuk pula dah. Nyamuk banyak petang macam ni. Banyak nyamuk. Buat unggun api lah sikit . Yang tahu. Lambat lagi si Rohas ni pasang tayar ni. Punya brek belakang tu boleh tercabut pula dah. Dia kata tak payah brek pakai tayar belakang dah, dia kata. Pakai niat, dia kata. Brek pakai niat. Pukul berapa tadi kita berhenti tadi, Lan? Pukul 5. Pukul 5, sekarang dah pukul 6-9 minit. Lama juga ni terkandas ni. Waktu sekarang pukul 6-10 minit. Paksa buat unggun api sebab nyamuk dah makin banyak. Tapi itulah, hari ni cuaca tak hujan aje. Kalau hujan tak tahulah. Tapi kami duk minta hujan tadi. Tak hujan, buat macam mana lain kali lah. Sebab tak ada Nickel Joy ni. Nickel Joy tak ada, sebab dia tak hujan. Kalau ada Nickel Joy, insyaAllah hujan. Ini satu lagi tip yang dalam hutan . Dalam hutan, salah satu daun pokok yang paling mudah terbakar walaupun dalam keadaan hujan lebat. Inilah dia, pokok paku pakis ni. Daunnya memang mudah terbakar. Hari tu kami terkandas musim hujan . Terkandas dalam keadaan hujan lebat. Aku guna daun ni. Hidup. Tapi dengan syarat kita dah buat unggun api lah. Kita dah ada unggun api lah. Daun ni. Daun ni memang memang berguna lah . Daun ni memang berguna. Tapi yang tak berguna tu yang tu. Letih kak dan awak. Perjalanan lepas motor Cikgu Rohas pancit tadi dah tukar tiup aku semua. Semua lagi . Sekarang dah nak pukul 6:30 petang . Tengah petang masih di awal kawasan hutan. Jauh lagi lah, tak tahu lah sampai ke apa. Lepas maghrib pun sampai. Kalau tak ada aral, insyaAllah lepas maghrib sampai 8-9 malam macam tu lah. Ribu tinggal tak banyak sebenarnya. Itu 5-5 bateri. Thank you.
Kita lincing. Rata ke lincing nanti baik tak jatuh dalam kau. Lincik. Baru seminggu tak bawa motor dah rasa kekut nah. Baru di kampung Tapai. Rohas depan laju je. Boleh belakang motor aku ni lah. Ada barang lah. Ada barang berat belakang. Dia boleh. Tak sedap lah. Nak lari je. Tak apa, tayar besar.